السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita salat fardu subuh secara berjemaah. Dan insyaAllah hari ini kita sambung pengajian kita yang berkaitan dengan akidah sunnah berjemaah, berpandukan kitab Syarah Ummul Barahin, yang mana matan dan syarahnya itu digarap oleh Al-Imam Sanusi radhiyallahu ta'ala. Dan sebelum sama-sama kita buka dengan bacaan dengan kita Al-Fatiha. Duduk di
Untuk di negara Arab setahun dua, 3-4 tahun insya Allah pandai juga. Kalau pergi Mbah kan, pergi Haji Pakistan, India, Bangladesh, kerja di Indonesia, kena kerja di Saudi. 4-5 tahun dari situ, cakap Arab, tabuk. Kita mengaji ini pun tak pandai juga. Itu bahasa Arab cakapan. Satu lagi, bahasa Arab untuk memahami kitab, Quran, hadis dan kitab-kitab para ulama. Nah, ini pun kalau kita bagi kepada orang Arab sendiri pun dia belum tentu boleh faham lagi. Pun belum tentu dia boleh faham lagi. Mungkin secara lafzi dia boleh faham. Secara makna mungkin perlu kepada pengajian. Itu perlu belajar sebab dalam bidang akidah misalnya dia ada istilah-istilah di sini. Bidang fiqah dia ada istilah-istilah di sini. Dan semua bidang masing-masing ada istilah dan cara menyampaikan masing-masing. Jadi hari itu kita bawa ni pertemuan yang ketiga kata saya. Kita ini baru mukadimah. Dan ada semua di karya kata saya tertinggal satu perenggan. Tak jelaskan dalam mukadimah tu. Mana? Al-Aziz. Al-Aziz ke? Yang mana yang tinggal? Jadi? Yang mana yang tinggal? Surat satu? Yang mana? Alhamdulillah Al-Wasih Jum'at wal-Ata'ah. Segala puji bagi Zat yang Maha Luas kepada Maha Luas. Yang tu? Yang tu belum dijelaskan. Peringkat kedua kan? Surat satu. Itu memang betul-betul mukadimah lah. Itu kata Imam Sanusi, Alhamdulillah yang luasnya. Segala puji bagi Allah. Al-Wasi' Zat yang Maha Luas. Maksudnya Maha Luas pemberian dia. Kaitannya dengan biasanya Al-Wasi' itu Maha Luas kedermawanannya atau pemberian dia. Sebab lepas itu dia datangkan dengan satu lagi sifat Al-Judi wal-Ata'. Al-Jud maksudnya yang pemurah, yang Maha Dermawan. Wal-Ata pemberian. Jadi Maha Luas ketermawaan dan pemberian. Ini salah satu ataupun beberapa, tiga kata di sini. Nama daripada nama-nama Allah. Jadi kalau pengajian tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tak lagi daripada beberapa bahagian. Yang pertama zat, yang kedua sifat, yang ketiga af'al atau perbuatan, dan yang keempat asma, nama-nama Allah. Zat Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah, terdapat af'al dan asma Allah, nama-nama Allah. Adapun hubungan di antara keempat-empat ini, asma Allah itu, nama-nama Allah itu lah yang akan menamakan zat. Ini dia ada ismu zat, nama bagi zat Allah Ta'ala. Contoh Allah, Allah itu sendiri adalah ismu zat. Ismu zat, nama bagi zat Allah Ta'ala. Alif lam lam ha wa Allah itu ismu zat, nama bagi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nama bagi sifat. Nama bagi sifat. Nama bagi sifat, kemudian nama bagi af'al, perbuatan. Adapun nama bagi perbuatan itu kadang-kadang dia datang dalam bentuk perbuatan kata kerja atau datang dalam bentuk
isim, kata namanya. Dan terkadang perbuatan Allah itu dijadikan suatu nama bagi sifat. Maksudnya sifat, ada merupakan sifat itu sifat af'al. Sifat af'al. Sifat zat, sifat af'al. Ini memang kompleks sikit. Allah Ta'ala kan. Namanya Allah, Tuhan semesta alam. Jadi bukan mudah. Bukan mudah. Tapi bukan nak usahakan kita, maknanya mudah. Bila kita beriman kepada Allah, selesai. Cuma bila kita nak mendalami, nak mendalami, nak mengkaji Allah Subhanahu Wa Taala tu, itu memang tak ada siapa pun yang sampai ke tahap sempurna mengkaji Allah Subhanahu Wa Taala. Zat saja dah begitu dah terhalang. Zat saja sudah pun terhalang. Pengkajian tentang zat hanya pengkajian mengenai perkara-perkara yang tidak layak dinisbahkan kepada zat Allah itu. Kalau hakikat zat Allah, mahiyatus zat tak pun, tak ada siapa pun yang tahu. Itu kita tak akan bahas, tak ada siapa pun bahas. Walaupun ada orang cuba-cuba bahas. Kita harus tahu dan maaf, kita tak akan bahas tentang mahiyatus zat. Sebab tak ada, Allah Ta'ala tak pernah beritahu tentang mahiyat. Mahiyat itu maksudnya mahiyat, apa ni? Hakikat zat itu. Itu tak pernah Allah beritahu hakikat zat dia. Cuma yang kita bahas tentang zat, iaitu zat Allah tidak boleh menyerupai zat-zat yang lain. Dia ada satu topik di dalam sifat sabiah nanti, iaitu mukhalafatuhu lil hawadith. Itu akan bahas, dia akan menyentuh tentang zat, bukan menceritakan tentang apakah zat Allah itu, daripada apa, macam mana. Di semua di situ dia kata, zat Allah itu tidak menyerupai, tidak menyamai zat-zat selain Allah. Maksudnya zat makhluk. Maka dikaji zat makhluk. Dikaji zat makhluk. Sebab apa? Kita hanya tahu tentang zat Allah ni satu je. Yang Allah beritahu, laisa kamitslihi syai. Zat Allah itu, bahkan semua sekalian, zat, sifat, af'al, tidak sama dengan apa pun syai. Jadi apa yang kita tahu tentang zat Allah dalam Quran, bahawa zat Allah tidak menyerupai zat-zat. Maka kita nak kaji zat Allah, tak boleh sebab tak ada maklumat. Tak diberitahu oleh Allah Ta'ala zat itu gimana. Maka kita dapat ilmu-ilmu tengok, maka ada satu jalan saja kita nak mengetahui zat Allah. Bukan dari sudut mengisbatkan, tapi dari sudut menafikan perkara yang tidak boleh dinisbahkan kepada zat Allah. Sebab itulah muncul di ilmu-ilmu falsafah. Falsafah ini dikaji selain Allah. Dikaji seluruh benda yang wujud itu selain Allah, dia adalah jirim ataupun jisim, dan sifat bagi jirim jisim namanya Arab. Arab itu ada 10. Ada 9 sama. Arab itu ada 9. Maksudnya Arab ini sifat bagi jirim dan itu yang dikaji. Sebab apa? Semata-mata untuk menafikan semua perkara tersebut daripada Allah. Sebab Allah dah kata dia tak sama langsung dengan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu adalah selain dia. Jadi selain dia itu apa? Selain dia itu tak ada tahukan dua saja. Satu zat, satu sifat atau istilah di dalam apa ni? Dalam ilmu akidah kita kata jirim dan arq. Jirim dan arq. Kita jirim semuanya. Dan dia ada harap ini sifat bagi jirim. Setiap jirim ada sifat dia. Manusia ada sifat dia, binatang ada sifat dia, batu ada sifat dia, pokok ada sifat dia, simen ada sifat dia, kayu ada sifat dia. Benda yang wujud ada sifat dia. Dan itu jirim. Termasuklah udara sekalipun. Udara ke, cair, air ke. Kalau dalam sains, kalau jirim itu tiga yang aku berjaya, cair, gas. Yes. Tak apa, saya belajar dulu, saya nak sekarang.
Jiran tak lagi ketiga benda. Dan jiran-jiran ni pekerjaan ada sifat dia, cecair ada sifat dia, bias pada sifat dia, dia dipanggil. Jadi segala bentuk jisim dan segala jenis arah tidak boleh dinisbahkan kepada Allah. Itu saja yang kita boleh kata tentang zat Allah itu. Mungkin zat Allah bukan jirim dan bukan berharap, tidak disifatkan dengan sifat harap. Nanti akan dibahas kemudian, bukan di sini tempat. Ini akan kita tahu sendiri kan. Jadi nama-nama Allah ini kadang-kadang mewakili zat dia, kadang-kadang mewakili sifat, kadang-kadang mewakili afal perbuatan. Dan dia ada pecahan-pecahan di sifat, ada dua sifat zat, sifat afal, sifat perbuatan. Kembali balik di sini, bila Allah kata al-wasi' al-jud wal-ata' maha luas pemberiannya, maha dermawan dan maha memberi. Jadi kita sendiri rasanya insyaAllah tahu lah, kalau dia kata luas ketermawaan dan luas pemberiannya itu maknanya dia ada kaitan dengan sifat afal, perbuatan. Allah memberi kan, maha memberi, maknanya kalau kita memberi. Tapi ini Allah beri kepada kita bukan Allah tambah assalamualaikum siapa tu Allah nah rezeki gitu kan. Jadi Allah beri melalui sistem dia yang telah diatur melalui para malaikat, melalui asbab macam-macam lah satu, tapi asal semua kembali kepada dia sebab dia punya semua dia punya. Jadi sini hanya sekadar Imam Sanusi memuji Allah sahaja dalam mukaddimah, bukan nak menjelaskan tentang sifat, pengkajian tentang sifat cukuplah untuk kewajipan kita. 20 sifat yang telah dinyatakan kita pernah belajar, kalau betul-betul ingin mengkaji dia ada kitab lagi yang khusus, iaitu kitab perbahasan tentang Asma'ul Husna. Sama ada yang 99 ke atau yang lebih betul. Setakat ni yang saya ada di rumah beberapa kitab, 6-7 kitab khusus membahas Asma'ul Husna. Paling besar yang saya ada karangan Syekh Abu Bakar Al-Ashbili, 450 lebih daripada Al-Fatihah, Al-Baqarah terus sampai An-Nas, dikeluarkan semua nama Allah tentang sifat dia, sifat zat, sifat afal, perbuatan Allah semua dia sekarang semua kita satu dia jelaskan itu paling besar. Imam Al-Baihaqi Al-Asma' wa Sifat 160 lebih dibahas tentang sifat Allah. Kemudian Imam Al-Ghazali Maqsid Salat Asna fi Bahasil Asma' wa Husna. Imam Al-Ghazali ingat saya kata lebih macam tu bunyi dia. Pembahasan tentang Asma'ul Husna Imam Al-Ghazali, Imam Fakhruddin Al-Razi, ramai lagi ulama-ulama yang khusus mengarang kitab tentang Asma'ul Husna. Ini sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, sampai yang sembilan. Tapi yang tambah lagi macam-macam sebab nama Allah bukan terbatas kepada 99 itu saja. 99 itu siapa yang hafal masuk syurga itulah hadis riwayat Imam Tirmizi itu saja. Dan dalam Bukhari pun sebut, cuma dari Imam Bukhari tak menyenaraikan Asma'ul Husna tersebut. Jadi siapa yang ingin belajar tentang Allah khusus tentang nama dan sifat-sifat dia ada kita dia. Kita di sini cukup dengan kewajiban beberapa sifat yang wajib kita ketahui, yang mana dipilih daripada banyak-banyak sifat Allah Ta'ala itu dipilih hanya 20 sahaja atau asalnya 13 sahaja. Cukup tak pernah menunggu kita wajib mengetahui, tapi kita tak baca dalam sebuah ini. Tapi di sini Imam Samsi hanya memuji Allah, kemudian menyebutlah beberapa nama yang mewakili sifat-sifat Allah. Di sini sifat ini lebih merujuk kepada sifat Allah. Alladhi syahadat biwujubi wujudihi wahdaniyatuhu wa azimi jalalihi wujub iftitar al-kainati kulliha ilaihi fil ardi was samawati. Yang mana
syahadat, bersaksi biwujubi wujudihi, dengan wajibnya wujudnya wahdaniyatuhu, keesaannya, wa azimi jalalihi, dan keagungan. Saya kadang-kadang saya tak terjemah ikut Arab terus. Ada bisik-bisik sikit tu lebih kuat sebab dia bahasa dia asal bahasa Indonesia. Kalau dia diterjemahkan, dan kepastian utuhnya semua makhluk di bumi. Utuh ni mana perlu lah. Kadang-kadang saya terjemah ikut bahasa saya lah, bahasa Indonesia itu. Azim boleh jadi besar, boleh jadi agung. Bukan besar saiz, besar besar pangkat kedudukan. Tak sama dengan besar saiz, besar pangkatnya, besar rumahnya lain. Di sini azim boleh jadi besar atau boleh jadi agung, boleh jadi mulia, macam-macam mana. Jalal boleh jadi kebesaran, keagungan, macam-macam. Cukup dengan digunakan, tak apa digabung, azimi jalali. Wujud iftiqaril kainat, wajibnya iftiqarnya kainat, iftiqar memerlukan. Dikata sini kan butuh dulu, maksudnya orang Indonesia membutuhkan, maknanya memerlukan. Kainat ni makhluk. Kulliha semuanya, ilahi kepada Allah, fil ardi, di bumi, wassamawat, dan di langit. Jadi di dalam perenggan ini, dalam memuji Allah, dia beritahulah, dia kata di situ ada dua perkara yang menjadi saksi agar wajibnya kewujudan Allah Ta'ala yang maha luas pemberiannya dan kedermawannya. Poin di dalam perenggan ini kita beritahulah, ini tadi nak puji. Tapi biasanya mukadimah-mukadimah ulama yang berkaitan dengan kitab yang dia nak karang. Kalau dia nak karang kitab fiqah, biasanya mukadimah dia nanti ada kaitan dengan hukum-hukum. Sifat-sifat Allah yang ada kaitan dengan hukum. Kalau nak mengalami tak tafsir, mukadimah dia mesti ada kaitan dengan yang tafsir. Sifat Allah yang dipuji itu mesti ada kaitan dengan Al-Quran tafsir. Itu juga hadis Nabi, kita hadis. Nah, penerima dia mesti puji Allah, puji Nabi, ada kaitan dengan hadis. Selalu tentu ulama. Di sini Imam Sanusi memuji Allah setelah disebut tiga sifat Allah itu, ataupun dua lah, digabungkan dua, yang maha luas kedermawannya dan kemuliaannya. Lepas itu dia kata allazi syahada biwujubi wujudihi, yang zat yang mana telah bersaksi akan wajibnya wujud. Ini dan beri isyarat di sini, satu pembahasan panjang juga kalau saya nak mulai di sini. Bagi sebut biwujubi-wujudi, dengan wajibnya wujud. Jadi di sini wajib itu kan hukum, wajib itu satu hukum. Kemudian wujud, kemudian wujud. Wujud itu adalah boleh dianggap sebagai sifat, boleh dianggap sebagai sifat. Sebab ada khilaf di sini, wujud itu sifat atau bukan. He itu kembali kepada Allah Ta'ala, itu nye, kalau kita bahasa kita nye. Jadi ada tiga perkara di sini disebut bi wujubi wujudihi, wajib wujudnya, wajib wujud Allah Ta'ala. Jadi nak beritahu bahawa wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala itu hukumnya wajib. Wajib di sini bukan wajib syarak, bukan wajib syarak. Wajib syarak tu semuanya semua dari wajib. Itu wajib syarak ni. Jadi kami wajib syar'i. Nanti akan ada pembahasan siswa dia satu-satu nak menemukan. Akhirnya kat sini saja dah boleh selesai satu kita lah. Wajib di sini wajib akli, bukan wajib syar'i. Maksudnya apa wajib akli? Akal tidak boleh menerima bahawa benda itu tiada. Mesti ada, mesti wujud.
Itu namanya wajib. Lawan dia mustahil. Hukum akal tiga dia, wajib, mustahil, harus. Kalau hukum syarak, dalam bahasa nanti akan ada pembahasan nanti. Dalam nanti ini berhubung kalimah, dan masuk isi dia nanti dia membahas tentang hukum. Apa itu hukum? Bahas panjang tentang hukum. Itu pun dah belajar kalau silap-silap balik rakaman awal-awal dulu. So, hukum kalimah dia mesti kena dipelajari dulu sebelum masuk kepada isi. Jadi akal mengatakan bahawa kewujudan Allah itu wajib. Maka dia ada tiga, kewujudan itu ada tiga. Satu, kewujudan yang wajib menurut akal. Yang kedua, kewujudan yang mustahil menurut akal. Dan yang ketiga, kewujudan yang harus. Harus ni boleh ada, boleh tiada. Tiga. Yang wajib wujud satu, tidak ada yang lain yang berkongsi dengan Allah SWT. Hanya Allah sahaja wajibul wujud atau wujubul wujud. Selain Allah tidak ada yang wajibul wujud. Maksudnya Allah di sini, Allah zat bersama sifat-sifat dia. Maksud Allah zat bersama sifat-sifat dia. Kemudian selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, makhluklah, termasuklah kita ni, dipanggil mungkinul wujud atau jaizul wujud, harus wujud. Kita tak wajib wujud, kita harus wujud. Iaitu sesuatu yang wujud daripada tiada kepada ada. Wujud daripada tiada kepada ada. Dulu kita tak wujud kan? 1000 tahun yang lalu kita wujud. 100,000 tahun yang lalu kita wujud. 1,000,000 tahun yang lalu, kalau ada 1,000,000 lah, kalau betul kata alam kita 1,000,000 tahun, kalau demam hilang itu, itu bukan total. Kemudian kita diwujudkan dan nanti kita akan dimatikan, kemudian diwujudkan balik, kemudian sesungguhnya insyaAllah. Jadi yang mana dia ni tak ada, lepas tu ada, lepas tu ada balik, tu tak ada, ini dipanggil mungkinul wujud. Wujud yang hukum dia mungkin saja, dia tak wajib wujud. Kalau wajib wujud mesti sentiasa ada, dilihat ke belakang dan dilihat ke depan. Akhirnya keluarlah di situ nanti kidam dan baqa. Sebab wajibul wujud mesti kidam, mesti baqa. Kidam maksudnya dia tidak ada awal, infinity selang-langang. Sebelum itu dia infinity. Kalau baqa, infinity ke depan, takkan ada penghujung, takkan ada kesudahan. Itu wajibul wujud. Kita mungkin wujud saja, kami semua makhluk selain Allah. Dan yang ketiga, mustahil wujud ini tidak akan wujud, mustahil. Contohnya Tuhan yang kedua. Tuhan yang kedua mustahil tidak akan wujud, walaupun didakwa oleh macam-macam agama Tuhan itu, Tuhan ini. Itu hanya dakwaan sahaja. Sebab apa? Perkara itu dia ada dua. Dia ada dua sur. Satu perkara itu dipanggil hakikat yang sebenar sesuatu perkara itu, yang wujud fil kharij, tahakkuk fil kharij, atau kita panggil reality lah, reality. Dan satu lagi idrak akal manusia, perolehan oleh akal manusia. Maksudnya ada seseorang tu dia mengatakan bahawa ada Tuhan selain Allah. Manusia kan, orang Islam dia kata itu Tuhan. Jadi apabila persepsi atau kita kata bolehlah nak kata dia punya tu, kita kata persepsi dia atau sangkaan dia atau ilmu dia nak panggil dia, kalau dia nak panggil lah, kalau kita tak panggil ilmu, kita hanya kata sangkaan atau sahaja. Apa yang disangka oleh manusia itu belum tentu bersesuaian dengan apa yang ada pada realiti.
apa yang diketahui oleh manusia, disangka oleh manusia, diyakini oleh manusia, dipercayai oleh manusia, mesti ke benda itu sesuai dengan yang di luar sana? Mesti ke? Kalau aku kata Tuhan kalau waktu wujud, mesti wujud lah. Aku kata Tuhan mahala ni, Tuhan, dia Tuhan, dia ni. Jadi ada dua perkara. Satu, benda tu pada hakikatnya, pada realitinya, benda tu di luar sana. Satu lagi yang di dalam pemikiran kita. Betul? Setuju? Jadi, apa yang dipercayai oleh manusia, diketahui. Sebutlah apa pun, diketahui ke, dipercayai ke, disangka ke apa. Kalau benda tu bersesuaian dengan realiti, maka barulah dikatakan ilmu. Baru dikatakan ilmu. Hari ini Sabtu. Kalau kita satu dalam sana kesepakatan lah, kita tak nak kata hari ini yang satu, kita macam kita sepakat, kita kata hari ini hari Ahad. Boleh? Ya. Yeah. Kita sepakat hari ini hari Ahad. Kita tolak, kita hari ini bukan hari Sabtu. Kita kata hari ini hari Ahad. Boleh? Walaupun kita sepakat sekalipun, kita tak boleh nak lawan realiti. Satu dunia kita di Malaysia sekarang ini, ataupun di dalam Malaysia saja yang di bawah garis apa longitude kepada panggil itu, tak boleh nak lawan. Walaupun kita sepakat lah, kita tahu ini ya, dia takkan boleh ubah realiti. Sepakat macam mana sekalipun manusia, satu dunia sepakat kata bumi ini pasti boleh ubah realiti. Satu dunia sepakat kata tidak ada Tuhan. Seluruh manusia, jin, malaikat sepakat. Contoh, bila sepakat bahawa Tuhan tak ada, akan ubah realiti. Memang tak ada Tuhan hari ini. Tak akan ubah realiti. Realiti tetap realiti. Percaya ke, tak percaya ke, tahu ke, terima ke, tolak ke, realiti tetap realiti. Jadi tak ada kaitan dengan pemikiran manusia, tak ada kaitan dengan ilmu manusia, tak ada kaitan dengan kepercayaan manusia. Kalau manusia itu mempercayai sesuatu yang memang bersesuaian dengan realiti, ya, baru kita kata dia benar, itu. Jadi di luar sana tidak ada Tuhan selain Allah. Dakwa lah macam mana pun, tidak ada Tuhan selain Allah. Mustahil wujudnya Tuhan selain Allah, mustahil. Walaupun satu dunia, dan ini contoh lah. Nabi Adam sampai kiamat, seperti contoh lah. Nanti kan sebelum ini kita harus dipotong sekat-sekat. Ustaz tu kata Nabi Adam sampai kiamat tak percaya Allah lah. Kacau. Kata kalau contoh satu dunia dari Nabi Adam sampai kiamat pun menafikan tidak ada Tuhan, tidak ada Allah pun tidak akan mengubah realiti. Jadi itu tetap realiti. Manusia ni tak ada apa-apa dia. Manusia disuruh beriktikad, percaya, meyakini, beriman apa yang ada dia pada realiti. Faham? Jadi yang wajib wujud hanya Allah sahaja. Yang kita selain Allah mungkin wujud. Dan yang mustahil wujud itu adalah contohnya lah, banyak contoh yang ini Tuhan yang kedua misalnya. Atau ada Nabi setelah Nabi Muhammad, mustahil. Mustahil wujud. Adapun Nabi Isa akan turun nanti bukan sebagai Nabi yang baru mengganti Muhammad. Dia akan ikut juga syariat Nabi Muhammad juga. Dia bukan Nabi yang baru. Itu contoh nak bagi tentang lafaz. Kenapa dia sebut wujud, wajib wujud. Kenapa ada wajib wujud ada ke? Selain wajib juga ada mustahil wujud dan mungkin atau harus wujud. Jadi, wajibnya wujud Allah Ta'ala itu dibuktikan dengan apa? Di sini Imam Syafi'i kata, wahdaniyatuhu, dan satu wahdaniyatnya dengan keagungan kebesarannya, dan juga wajibnya iftiqas ataupun perlunya semua makhluk kepada dia. Jadi, apa yang menjadi dalil, menjadi bukti bahawa Tuhan itu dia memang wajib berwujud. Tapi di sini
Imam Syafi'i sebut, iaitu yang pertama kerana keesaan dia, maksudnya tidak ada Tuhan selain dia. Dia tidak perlu kepada selain sesama pun. Dia ni esa, dia satu, dia tidak perlu kepada selain dia. Bahkan selain dia ni, maksud semua perlu kepada dia. Itu menunjukkan wajib berwujud. Sebab kalau dia tidak wajib berwujud, maknanya kalau dia ni dia diciptakan, maka dia bukan wajib berwujud. Wajib berwujud tidak boleh diciptakan, Tuhan tidak akan diciptakan. Kalau dia tidak wajib berwujud, dia pun macam kita juga diciptakan, maka dia bukan Tuhan. Jadi dia wajib berwujud mesti esa. Sebab apa? Kalau dia tak esa, bermakna ada yang selain dia, ada Tuhan selain dia. Mana boleh ada Tuhan selain dia? Dan juga satu lagi, mesti semua selain dia itu perlu kepada dia. Itu baru dikatakan wajib pun wujud. Selain daripada dia, selain daripada Allah Ta'ala, perlu kepada dia, bergantung kepada dia. Kewujudan seluruh makhluk ini kan bergantung kepada Allah. Kalau Allah tak wujudkan langsung, takkan wujud. Itu menjadi beberapa dalil tentang wajibnya wujud Allah SWT. Itu satu pujian yang awal yang dibuat oleh Imam Sanusi kepada Allah Ta'ala sebagai satu isyarah. Sebagai satu isyarah di sini bahawa segala-galanya sifat-sifat yang akan kita kaji nanti akan kembali kepada satu sifat sahaja. Ini mana Tuhan dia akan huraikan. Allah itu Tuhan. Tuhan itu wajib berwujud. Jadi dia tidak perlu kepada selain dia. Selain dia semua perlu kepada dia. Jadi kerana dia itu apa ni, tidak perlu kepada selain dia, maka dia mesti wajib berwujud. Kalau dia tak wujud, waktu dia wujud, dia perlu kepada yang lain pula nak mewujudkan dia. Kemudian selain daripada dia ini, bergantung kepada dia. Maksudnya dia yang wujudkan, dia yang mensustainkan selain dia. Kalau tak, dia tak jadi Tuhan. Tak layak jadi Tuhan. Jadi itu yang menjadi bukti atau saksi bahawa dia itu Tuhan yang satu yang wajib wujud. Dan akhirnya, kalaulah dia itu zat yang tidak perlu kepada selainnya, yang wajib wujud, maka dia perlu hidang, perlu bakok, perlu mukhalafatul lil hawadis, perlu qiyam bin nafsi, perlu bersifat dengan sifat-sifat tersebut. Dan kalau perlunya seluruh makhluk kepada dia, dia mesti ada kudrah, dia mesti ada iradah, dia mesti ada ilmu, dia mesti hidup. Kalau tak, dia takkan diperlukan oleh makhluk-makhluk. Dia nak ciptakan makhluk pakai apa? Mesti ada kudrah. Dan mesti ada iradah, kalau tak iradah terpaksa. Dan dia mesti ada ilmu, dia nak mentadbirkan seluruh alam, nak menciptakan manusia perfect kan, sistem manusia itu sendiri, alam semesta, mesti ada maha mengetahui kan. Dan dia mesti hidup, tak mungkin dia mati. Jadi sifat-sifat yang akan dipelajari tentang Allah itu, akhirnya kembali kepada satu saja. Kembali kepada satu. Sebab tu di situ, walaupun banyak lagi sifat-sifat Allah yang lain, maka sifat-sifat itu nanti sebagai cabang kepada sifat yang asas. Jadi di sini Imam Sanusi hanya puji sikit dia sebagai mutaqimah kepada Allah, kaitan dia dengan kitab yang akan dia garang menjelaskan tentang akidah ataupun sifat-sifat Allah. Boleh ya? Ada pembahasan. Dan selepas itu kita dah bahas, sambung seterusnya muka surat 3 tu. Kan? Sambung surat 3 kan? Gentingnya tu kan? Saya tanda muka surat 3. Betul kan? Surat 3. Bukan? Perenggan yang ketiga? Tak bahas lagi? Al-Azizillazi Al-Azizillazi azza fi mulkihi, yang maha perkasa. Di sini diterjemahkan aziz kepada yang maha perkasa. Ini antara yang kebanyakan terjemah aziz maha perkasa.
Walaupun ada yang menterjemah aziz dengan mana lain lah. Itu saya kata itu pembahasan dalam kitab Asmaul Husna. Ya, macam-macam dapat itu mana aziz. Biasa maha berkasa. Biasa kan aku terima. Ada yang kata maha mulia pun ada. Ada yang kata aziz yang bersih daripada segala perkara yang tidak layak baginya. Macam-macam. Alladhi azza fi mulkihi. Yang mana dia ini azza fi mulkihi. Jadi kalau dia dah terjemahkan aziz berkasa, maka dia pun terjemahkan azza itu kepada tuan. Jadi yang maha perkasa, yang perkasa kepada kerajaan. Sebab dia perkasa lah, azza itu dah jadi perbuatan. Azza itu perbuatan. Kemudian daripada ini perbuatan dia azza, perkasa kepada kerajaannya, akhirnya dapat nama Aziz. Beri nama Al-Aziz. An ayyakuna lahu syarikun, daripada ada baginya sekutu. Jadi maha perkasa di kerajaannya dari sekutu baginya. Jadi di sini kan dia nampak tak apa nak kenal sebenarnya, tak apa nak kenal. Tapi dia pilih maha perkasa, tidak ada sekutu. Sekarang ini mesti ada kaitan tu. Sebab kalau dia kata azza fi mulkihan ayyakuna lahu syarikun fi tadbiri syai'in ma, di dalam mengatur pentadbiran-pentadbiran apa saja di dalam kerajaan. Boleh nak ambil pun maknanya perkasa dia ni, perkasa di dalam mentadbirkan segala yang berada di alam semesta ini tanpa memerlukan sekutu. Jadi dia nak melambangkan sifat aziz itu, perkasa itu ialah dengan mentadbirkan alam ini tanpa ada sekutu, tanpa ada campur tangan pihak yang kedua, tanpa ada Tuhan yang kedua lah istilahnya. Tidak ada Tuhan yang kedua, tidak ada sekutu yang di dalam dia mentadbirkan. Mentadbir ni maknanya setelah dia menciptakan, dia mentadbirkan. Allah tak cipta dan biarkan begitu. Itu orang tanya, habis itu malaikat. Kerana itu malaikat itu kan yang takbir alam semesta. Itu tanya oleh siapa takbir malaikat. Kalau malaikat mentakbirkan alam ini, siapa pula yang mentakbirkan malaikat? Siapa pula yang menggerakkan malaikat? Siapa pula yang menciptakan malaikat itu? Hanya secara umumnya semuanya ditakbir oleh Allah Ta'ala. Macam satu company, satu syarikat, bos dia lah yang takbir. Tapi bukan bos dia yang tak surat orang lain buat, tetapi atas arahan dan kehendak bos dia. Jadi secara umum dia kata dia lah yang takbir. Malaysia ni diperintahkan oleh siapa? Ataupun orang lain buat kan, tapi sebenarnya yang takbirkan surat. Itu juga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebenarnya dia sebenarnya takbir, walaupun malaikat yang buat tugas tu, malaikat yang turunkan hujan, malaikat yang turunkan rezeki, ada malaikat campur nyawa kan. Jadi asal pentadbiran itu dia adalah Allah. Malaikat buat itu pun bukan sesuka hati, dia buat dengan arahan Allah. Dia buat dengan perintah Allah, arahan Allah, dia bukan buat sesuka hati. Jadi itu makna mentadbir tanpa sekutu. Mereka tak ada hak campur tangan. Allah sebut turunkan hujan, mereka malah ni tak turun. Takkan berlaku. Jadi dia nisbahkan perkasa itu ialah dengan mentakbirkan alam ini dengan tanpa sekutu. Bolehlah, kalau itu yang nak dimaksudkan. Ambil maha perkasa. Sebab ada sebahagian ulama menerjemahkan aziz itu yang tidak yang bersih dan suci daripada segala sifat-sifat kekurangan. Setengah pendapat kata azza al-aziz itu ialah zat yang maha suci daripada segala kekurangan. Lebih kuat makna kudus, lebih kuat makna ta'ala, lebih kurang semakna dengan kudus dan ta'ala. Tapi di sini dia
sungai Perkasa. Boleh ibarat dengan satu sungai yang lain. Dan di seorang di luar semua Perkasa ini. Boleh jadi insyaAllah. Itu Rahman Rahim sudah. Rahman dan Rahim sudah kan? Rahman dan Rahim sudah kan? Pertemuan lepas dah sedap dah. Rahman Rahim dah sudah. Lepas tu, sambung pusat tiga kan? Betul? Kalimah jepul. Wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebelum tu kan dia syahadah. Setelah dia puji Allah Subhanahu wa ta'ala, lepas tu dia bersyahadah. Itu standby dalam kalimah. Puji panjang juga dia puji Allah Subhanahu wa ta'ala apa semua. Lepas tu dia bersyahadah. Terhadap Allah, kita dah bahas kan ya tu. Dah lupa. Sari pun terlupa nak buat tanda itu. Ini bawah. Peringkat terakhir di surat kedua tu dah ke? Dari. Peringkat terakhir di surat kedua. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan nasha'at an mahdil yaqin. Itu dah belum. Wajib kita sebenarnya tekun. Saya minta maaf, saya terlupa dah saya tanda lipat. Lipat ni dekat masalah tiga. Sebab yang macam tanda buku ni lupa nak bawa orang ni. Ambil dia letak ni. Tak apalah, saya ulang balik. Tak apa. Jadi setelah dia memuji Allah dengan seterusnya macam-macam lah disebut Al-Wasih Al-Kiram Al-Munfarid Al-Ijad Al-Wani Al-Qudus dan seterusnya Nahmudahu Subhanahu Ala Ni'amin Lah Tuhsar dan berikan seterusnya Nashkuru Tabaraka Wa Ta'ala Ar-Rahmu Ar-Rahim. Pujian semua. Ini pujian semua. Kemudian Wa Nashhadu An La Ilaha Illallah Wahdahu La Syarikalah. Biasanya mana-mana mengkelimakan ceramah ke khutbah ke mesti ada syahadah. Sebab kita nak tahulah maknanya pengarah kita ni dia is Islam. Macam ceramah kuliah pun bila ustaz tu ceramah dia mesti memulakan dengan kepada puji Allah. Dia mesti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Dia is Islam. Kita yakin lah orang Islam. Kalau dia ceramah tiba-tiba je, Selamat pagi tuan-tuan. Bapa, ini ustaz Islam tadi. Kan? Ini mesti syahadah. Selalu apa-apa pun mesti syahadah menunjukkan dia is Islam. Nashhadu. Kami bersaksi. Apa makna syahadah? Syahadah ialah al-iqraru wal-i'tirafu bil-lisan. Al-iqraru wal-i'tirafu bil-lisan bima yutabiqu fi qalbi atau fil qalbi. Iqrar dan pengiktirafan dengan lisan terhadap apa-apa yang bersesuaian di dalam hati. Itu namanya syahadah. Sebab apa nanti ada orang dia syahadah ikrar, iktiraf dengan lisan tetapi tak sesuai dengan apa yang dalam hati, iaitu orang munafik. Orang munafik zaman Nabi dia syahadah tetapi tak bersesuaian dengan hati. Dia panggil syahadah tuzur. Dia panggil syahadah yang palsu lah. Jadi syahadah yang sebenar, definisi tarif syahadah yang sebenar ialah ikrar dan iktiraf dengan lisan, dengan percakapan apa yang bersesuaian di dalam hati, maksud apa yang telah dibenarkan dalam hati, tasdik bil qalbi, yang dibenarkan oleh hati itu, itulah yang disebutkan. Itu syahadah. Jadi sebelum ini kan saya pernah dengar. Jadi asalnya sebelum syahadah itu mesti tasdik bil qalbi dulu. Tasdik bil qalbi itu namanya iman. Beriman itu tasdik bil qalbi, membenarkan di dalam hati, itu namanya beriman. Beriman. Dan sebelum kita nak membenarkan dalam hati, apa benda yang kita benarkan?
apa yang nak kita benarkan? Maka sebelum iman, satu lagi dipanggil makrifat ataupun ilmu. Sebab kita mestilah membenarkan perkara yang sudah kita tahu dan sudah kita makrifat. Makrifat ilmu dari satu sudut sama mana. Ilmu dan makrifat dari satu sudut, saya kata, dari satu sudut secara mutlak sama, walaupun ada sedikit perbezaan di antara makrifat dan ilmu. Jadi sebelum kita nak membenarkan, mestilah kita kena tahu apa yang kita benarkan. Katakan kita tak tahu benda, satu orang datang beritahu kita sebut satu perkara, kita tak tahu pun benda yang disebut. Betul kan? Betul. Kita tak tahu tapi kita benarkan. Mustahil. Tak mungkin seseorang itu membenarkan benda yang dia tak tahu. Tak tahu. Benda aku tak tahu. Aku cakap aku. Kau percaya saudara. Saya aku tak percaya. Aku tak tahu benda aku cerita pasal apa ni. Pasal aku percaya semua saya. Aku tak tahu benda aku cerita. Mana boleh kau membenarkan benda yang dia tak tahu. Maka dia punya turutan ta'akul dia lah. Tertib dia lah. Susunan dia. Ilmu atau makrifat dulu, kemudian benarkan tasdik iaitu iman, kemudian syahadah. Syahadah inilah yang menunjukkan kita Islam. Sebab apa? Ilmu dan makrifat, bahkan iman dalam hati siapa pun tak tahu. So macam mana kita nak buktikan kata kita ni Islam? Kita dengan syahadah. Habis itu kalau ada syahadah juga, hati dia tak beriman, macam mana? Tak boleh buat apa. Itu Allah saja yang tahu. Zaman Nabi, orang munafik, Nabi buat apa? Nabi layan macam Islam. Betul. Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua orang munafik. Nabi wala, Nabi jadi mati, Nabi semayangkan jenazah dia, tanam di kuburan orang Islam. Kita kalau kata, dia itu munafik, dia mengucap, dia macam mana kita tahu? Macam mana kita tahu yang hati dia tak beriman? Oh, kita Tuhan darah, kita kasyar. Dalam hadis Sahih Muslim, ceritakan satu kisah, ringkasnya Usamah bin Zaid. Di beberapa orang, waktu dah tetap dengan dia. Waktu dia pun nak bantai orang tu. Waktu sebelah dia dah ramai dia keluar. Bila dia nak bantai orang tu, nak tetap pancung orang tu, waktu mengucap. Nah, ini lah, ini lah. Itu jadi pun dia bunuh orang. Dalam Sahih Muslim. Kemudian peristiwa tu sampai kepada Rasulullah SAW. Rasulullah panggil. Kau bunuh orang manusia dan lain-lain Allah. Ya Rasulullah, dia tetap tangan aku. Lepas tu aku nak tetap dia boleh, dia ucap. Dia tipu dia tu, dia nak melindungi diri dia daripada dia tetap. Pancong lah dia. Rasulullah tu aku dah tengok dan dalam dada dia betul-betul dia tipu. Tak boleh kan? Kita diam dia. Rasulullah tiga kali Rasulullah pernah tengok dalam dada dia betul-betul tak boleh kan? Mana tahu betul-betul dia ucap tu memang dia betul-betul boleh kan? Apa kau nak jawab dia ni? Pernah bunuh orang yang boleh kan? Semenjak tu dia rasa punyalah rasa bersalah dia sebab dia kata macam bawa masuk Islam. Jadi orang tu ucap la ilaha illallah, kita anggap dia Islam. Dia tak semayang ke, dia tak apa ke, bila dia ucap la ilaha illallah dengan mengetahui makna dia lah, dia is Islam. Itu Arab dia tahu lah, dia tahu lah, dia tahu sini orang-orang bukan Arab, sebuah Allah tanya makna dia juga tu. Makna dia tidak ada Tuhan selain Allah. Tahu mana. Bila dia sebut, kita kena anggap dia Islam. Tapi lepas tu dia sebut mereka orang batal lah syahadah ni. Kan ada juga orang kafir yang boleh ucap syahadah. Ada dua jawab tu tahu. Tapi kalau dia ucap dia, kita kena hati-hati. Islam ni. Tapi lepas tu dia pergi sebut mereka orang dia. Lepas tu dia, itu batal lah syahadah dia. Jadi ketika dikatakanlah dia ucap, dia boleh mati. Boleh jadi dia betul-betul lah. Jadi syahadah itu membuktikan keimanan seseorang. Sebab asalnya makna syahadah itu ialah ikrar dengan lisan, iktiraf dengan lisan apa yang sesuaian dalam hati dia yang telah dibenarkan. Kalau dia tipu sekalipun, dia berucap tapi dia tak, itu urusan Allah SWT. Kita tak boleh nak hukum alalah dia ni. Ucap dia tapi bukan Islam pun. Bukan Islam tak Islam pun dalam hati. Ini untuk kita. Kita kenal dia Islam. Kalau untuk datanglah, saya sudah Islam. Bila? Macam tak? Itu je. Kalau kita tahulah dia ni bukan Islam. Tapi tiba-tiba dia datang dengan kita, saya sudah Islam. Betul?
Tuan cuba ucap tu je. Suruh dia pun ucap. Bila dia ucap, tak mana dia tak tahu. Dia beritahu apa dia? Islam. Kita anggap Islam secara secara hukum. Tapi dalam hati dia beriman ke, dalam hati dia tahu itu urusan Allah SWT, kita tahu. Tapi kalau lepas tu kita tengok dia buat perkara-perkara yang membatalkan syahadah dia, membatalkan keimanan dia, ah, itu bukan batal mana dia lah. Dia pergi sumpah tokoh ke, dia pergi sumpah apa ke lah kan. Maksudnya dia main-main, kita tahu dia. Tapi mana tahu betul-betul kita tak tahu. Itu makna syahadah. Boleh lagi kan? Boleh lagi ya, nanti kita sambung habiskan tenaga lagi. Nasya'at an-mahdil yaqin. Di situ kan dia syahadah dia, semua fahamlah la ilaha illallah. Saya tak nak fahamlah satu persatu ilah tu apa. Nanti jadi panjang lagi nanti. Dia akan akan ada pembahasan lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Itu yang paling selalu ilah itu diterjemahkan kepada al-ma'bud, al-mustahik lil-ma'bud, al-mustahik lil-ma'bud, yang berhak untuk disembah. Itu makna ilah. Sebab itu orang terjemahkan tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Adapun pembahasan panjang tentang ilah akan ada khusus dalam kitab-kitab ini satu yang istimewa dia. Akhir sekali Imam Sanusi akan bahas makna la ilaha illallah. Seluruh sifat 20 akan masuk di bawah la ilaha illallah. Itu namanya keistimewaan kita. Tapi akhir sekali, akhir sekali setelah dibahas semua 20 dengan bahasa sekali. Makna la ilaha illallah itu saya tak bahas di sini, saya bahas di sini panjang. Wahdah esa la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Syahadatan, sebuah syahadah. Nasya'at an mahdil yaqin, yang timbul, yang terbit, yang terjadi daripada keyakinan yang murni. Itu dia kata. Nasya'at an mahdil yaqin, timbul, terbit daripada keyakinan yang murni. Dan yakin itu dalam hati, iman dan yakin. Tasdiq bil qalbi itu iman. Yakin ini maknanya tidak ada sedikit keraguan pun tentang apa yang telah dia imankan, yang dia percaya, yang dia benarkan. Yakin ini 100%, tidak ada sedikit keraguan. Itu namanya yakin. Yakin qat'i, la raiba fih, tidak ada sedikit keraguan pun. Ini dia dah beritahu lah, dia bersaksi, Imam Sanusi lah, dengan dia bersedang, aku bersaksi ya, bahawa tidak ada Tuhan yang lain selain Allah. Dia rasa dia sebut baginya syahadah aku ini datang timbul daripada hati aku yang murni, yang yakin, yakin yang murni. Fala yatruku sahataha bi fadlillahi taala durubu syukuk wal intiraf. Tidak akan berjalan, tidak akan berjalan pada halamannya atau tepiannya segala jenis keraguan dan keraguan atau kewaswasan. Maknanya dia punya yakin dia itu, hati dia punya yakin itu, segala bentuk keraguan pun tak berani nak singgah. Maknanya dia pakai bahasa bunga-bunga lah, bahasa balawah, bahasa kiasan. Maknanya dia kata di hati dia itu punyalah yakin sehingga keraguan pun tak berani nak singgah. Sedikit segala jenis keraguan pun tak berani nak masuk dalam hati dia, tak nak singgah di tepian dia pun tak berani. Istilahlah dalam contohnya orang kan, maknanya masjid ni apa ni, dia tuan punya rumah misalnya. Tuan punya rumah, orang nak lalu depan pun tak berani. Dia tak, dia takut. Contohlah, bukan masjid lah, masjid tak sesuai pada itu. Macam ada orang kan, dia ada satu kawasan, dia orang sikit yang dia tak bagi masuk-masuk. Maka tak bersangkut pun berani datang. Dia tak dudukkan tepi pun tak berani. Ini nak beritahu hati dia tu punyalah yakin. Maksudnya keraguan sejala, segala jenis keraguan-keraguan yang akan ditimbulkan oleh syaitan misalnya kan, pun tak akan berani jejak atau lintas di halaman hati dia. Ini nak beritahu. Imam Sulisi nak beritahu.
ibunya syahadah dia ini terbit daripada keyakinan yang murni daripada hati dia, yang mana segala jenis keraguan tak akan berani masuk dalam hati dia, tak akan berani singgah di aman pun tak berani. Aku tahu betapa yakin dia ini. Amin. Dan nanti masuk kepada nashhadu anna sayyidina Maulana Muhammad, sambung kepada bulan depan insyaAllah. Ada soalan? Ada soalan katanya? Ini Imam Sanusi muka limah dia saja sampai muka surat 12 13 13 muka surat limah. Kita baru satu dia satu pertemuan, satu muka surat insyaAllah. Kita ada 300 buku surat, mungkin 300 bulan insyaAllah. 300 bulan, 300 bagi setahun, bagi 12 berapa lama tak ada itu? Tak apa, mati pulang insyaAllah. Sebab asas akidah semua dah okey. Ini kan nak mendalami sahaja. Jadi saya yakinlah semua sini muslimin-muslimat akidahnya dah okey dah pun. Ini hanya ilmu-ilmu tambahan untuk menguatkan lagi, untuk menambahkan lagi ilmu itu saja. Kalau akidah asas dah selesai pun, setelah mengaji kan tambahan ilmu. At least ada perkara yang kita pelajari. Kalau benda-benda yang sama tu bilang-bilang benda tu je, ustaz benda tu, aku dah sekolah rendah dah belajar, aku sadar. Ini benda-benda yang tambahan sajalah sebenarnya mendalami ilmu akidah. Wallahu a'lam. Cukup kan? Setakat itu dulu apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tak baik kemahiran ampun kepada Allah, jemaah muslimin muslimat muslimat. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan kita faham apa yang sampaikan dan kita berjumpa dengan kepala majlis subhanallah wa bihamdika asyhadu